Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini kita sedang berada di Sumedang. Di desa apa nih, Pak? Desanya kampungnya Kampung Transamaya, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Teman-teman, kita lagi kirim pohon durian, 4 pohon. Kemarin kita habis dari Cipatat, Bandung. Kita mampir ke sini untuk antar 4 pohon durian. Ini di pesanannya Pak Yani yang ada di Bekasi. Kebetulan beliau ada lahan di Sumedang, teman-teman. Ini tempatnya enak sekali, teman-teman. Tadi malam kita nginep di sini, diizinkan nginep di sini oleh Pak Asep, adiknya Pak Yani, sembari ngirim pohon durian. Dan pagi ini setelah kita sarapan, kita akan melanjutkan perjalanan pulang sambil cari bengkel untuk perbaiki remnya. Ini remnya nyeplos tadi malam. Nah, ini penampakan pohon durian yang kita kirim, teman-teman. Ini suasana di Sumedang pagi hari ini. Nah, di bawah sana itu adalah hamparan kebun-kebun perkebunan milik masyarakat sini, milik warga sini. Dan di bawah situ adalah jalan tol. Jalan tol Cisumdawu, teman-teman. Baik, teman-teman, saya kira itu dulu vlog kita kali ini. Sambil nanti perjalanan pulang ya, kita akan coba liput ya, teman-teman. Seperti apa perjalanan kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, teman-teman. Kali ini kita sudah berada di depan terowongan atau Cisumdawu Twin Tunnel ya. Tunnel apa tunnel baca, teman-teman. Itu di sebelah sana terowongan yang terpanjang di jalan tol Cisumdawu. Jadi proyek ini sempat jadi proyek yang ramai diperbincangkan ya. Jadi terowongannya terowongan terpanjang, teman-teman, menggunakan alat bor dari Jerman. Luar biasa. Kita minggir dulu sejenak di sini. Nah, di bawah sana merupakan jalan tolnya yang di bawah kita ini, di bawah jembatan. Kemudian di seberang sana itu terowongannya, teman-teman. Tuh, terowongannya. Tuh. Keren sekali ya, teman-teman ya. Ini salah satu tempat yang jadi daya tarik tersendiri kalau kita lewat jalan tol Cisumdawu, teman-teman. Ya, Bang. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan dulu. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau lewat terowongan Cisumdawu. Nah, ini merupakan terowongan di jalan tol yang terpanjang ya, teman-teman. Terowongan Cisumdawu panjangnya itu 472 meter. 472 meter dan sekarang kita sudah akan memasuki terowongan Cisumdawu, teman-teman. Ini pertama kali saya lewat sini ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap, kayak di luar negeri ya, teman-teman ya. Mungkin ya kalau udah pernah ke luar negeri, tapi saya belum pernah. Ini berada di ruas tol